Sonora FM. Jelang laga final Piala AFF 2020 leg pertama, ex penyerang tim nasional Indonesia, Greg Nwokolo menganggap Thailand bermain sepak bola dengan cerdas. Dilansir dari Kompas.tv, bentrok pertama Indonesia melawan Thailand sendiri dijadwalkan bertempat di Stadion Nasional Singapura pada Rabu malam waktu Indonesia Barat 29 Desember 2021. Greg yang membela Madura United sempat merasakan kompetisi Liga Thailand. Striker berusia 35 tahun tersebut sempat membela Chiang Rai United pada 2012 silam sebagai pemain pinjaman dari Pelita Jaya. Lalu Greg juga pernah memperkuat BSJ Teru Sasana selama satu musim 2015-2016. Atas pengalaman serta pengamatannya, Greg menilai Thailand merupakan lawan yang sangat berat bagi Indonesia. Level permainan para penggawa timnas Thailand di atas Indonesia, Greg menyebut skuad gajah perang bermain koordinatif, efektif, dan efisien. Sonora FM.